Oke, Sobat YouTube, di video kali ini gue akan berbagi tips mengenai cara menonton YouTube melalui PS3. Oke, nonton YouTube melalui PS3 ya, sangat berkesan ya, apalagi beda dengan yang lainnya seperti memakai Anycast ataupun yang lainnya ya, kita harus membeli terlebih dahulu dari alatnya. Jadi dengan PS3 kita bisa menonton YouTube ya hanya menggunakan jaringan data yang kita koneksikan ke internet. Tidak perlu update dari sistem firmware-nya dan juga tidak perlu login ke akun PSN, atau kita tidak perlu repot lagi untuk membuat akun PSN dengan mendownload dan menginstal dari software YouTube non PSN. Kita bisa langsung menggunakannya dengan menggunakan data internet. Setelah mendownload dan mengkopinya atau menyalinnya di hard disk ataupun di flash disk, teman-teman colokan langsung aja ya ke PS3 ya, sudah terkoneksi dari flash disk yang kita tancapkan tadi. Oke. Setelah itu teman-teman arahkan ke PKG Manager ya, lalu install PKG files, lalu arahkan ke standar ya, guna untuk melihat dari software YouTube non PSN yang kita download tadi dan kita pindahkan ke flash disk. Nah, di sini sudah ada ya dari YouTube non PSN. Oke, kita langsung enter aja, kita install. Sedikit lagi. Oke, kelar. Nah, jika sudah kita kembali, kita back. Nah, di sini langsung terdapat dari software YouTube non PSN ya. Apabila teman-teman belum terdapat dari YouTube PSN-nya, teman-teman rebuild database aja terlebih dahulu ya untuk menampilkan YouTube yang kita download atau kita install tadi itu tampil ya. Oke, teman-teman, langsung aja ya, koneksikan terlebih dahulu dari koneksi internetnya ya, jaringan, boleh dari WiFi ataupun hotspot. Nah, kita arahkan ke setting ya, ke network setting, lalu kita arahkan ke internet connection. Tidak lupa pula internet connectionnya kita enable ya, di sini sudah enable ya, jika disable pasti tidak bisa ya. Oke, langsung aja kita internet connection setting, lalu kita oke. Lalu kita pilih AC, kita tunggu ya, sedang mencari jaringan. Nah, setelah sudah kita pilih wireless, lalu kita pilih scan ya, kita tunggu untuk pencarian sinyal internetnya ya. Nah, di sini gua dari HP ya. Oke, kita langsung aja scan, kita arahkan ke kanan lagi, dan kita dari masukan sandi ya. Oke, kita setar. Jika sudah, kita klik kanan lagi, sedang mencari jaringan kembali. Oke, nah itu ya teman-teman, harus dikoneksikan terlebih dahulu dari jaringan internetnya. Oke, sudah masuk ya, kita tekan oke. Kita tes koneksinya. Nah, di sini sudah terbaca ya, dari IP address dan internet connectionnya sudah sukses. Oke, kita kembali aja, kita langsung berselancar menonton YouTube ataupun internetan ya. Oke, kita klik aja YouTube. Oke, kita sudah mulai memasuki YouTube. Oke, kita tinggal menonton YouTube dan mencari channel ataupun video yang kita mau. Oke, di sini gua akan menonton sebuah dari channel ya. Channel dari Bang Pacok kita tonton nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Pacok. Hari ini saya membuat video ya. Ada mangga dibuat ini kecil sekali tapi manis sekali. Oke, ini channelnya Bang Pacok Cikarang. Jangan lupa ya teman-teman subscribe. Oke, sekian ya video
tontonan YouTube di PS3. Oke teman-teman, next time gue akan buat videonya ya, cara menonton YouTube di PS3. Oke, dukung terus channel gue ya, jika kalian suka dengan video ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, gue akhiri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.